Persija pecahkan rekor penonton terbanyak di AFC Cup. Sebelumnya pada saat laga antara Persija melawan Tampine Rovers disaksikan 49.056 penonton. Jumlah penonton ini merupakan rekor angka suporter terbanyak dalam laga fase grup sepanjang sejarah Piala AFC yang digelar sejak tahun 2005. Dalam sejarah AFC Cup, rekor angka kehadiran penonton terbanyak muncul pada laga puncak edisi tahun 2010, yang mempertemukan wakil Kuwait, Al-Qatsia, dengan wakil Suriah, Al-Ittihad. Pada laga yang berlangsung di Stadion Internasional Jaber, Kuwait City tersebut, tercatat sebanyak 58.604 penonton yang hadir. Sebelumnya, rekor penonton terbanyak dalam laga fase penyisihan grup AFC Cup dicatat oleh wakil Malaysia, Selangor FA, di tahun 2010. Pada 28 April 2010, Selangor FA menjamu wakil Indonesia, Sriwijaya FC, di Stadion Shah Alam, yang tercatat dihadiri oleh 34.200 penonton. Sebuah rekor kembali dipecahkan oleh Jakmania, Selasa, 10 April 2018, pada laga yang mempertemukan Persija melawan Johor Darul Takzim catatkan rekor penonton terbanyak dalam sejarah AFC Cup di Stadion Gelora Bung Karno. Dari kapasitas maksimal 76.127, ada 60.157 penonton yang hadir dalam pertandingan itu. Rekor 60.157 penonton memecahkan rekor penonton sebelumnya yang sudah terjadi pada 8 tahun silam. Itu pun pada pertandingan final AFC Cup,